Pemirsa, 5 mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota Makassari, Sulawesi Selatan mengalami kesurupan. Para mahasiswi tersebut mengalami kesurupan saat tengah menggelar pelatihan di dalam kampusnya. Inilah kondisi saat 5 mahasiswi di salah satu kampus swasta di Jalan Amanagapa, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar mengalami kesurupan. Warga sekitar beserta rekan para mahasiswi yang kesurupan ini berusaha menenangkan mereka yang berteriak dan meronta-ronta. Beberapa warga juga berusaha menyembuhkan mereka dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Peristiwa ini berawal dari kegiatan berupa latihan bimbingan yang digelar di salah satu ruangan kelas kampus swasta tersebut. Namun tiba-tiba, salah satu mahasiswi terjatuh dan mengalami kesurupan. Tidak lama, 4 mahasiswi lainnya juga ikut kesurupan. Ya, satu orang menurut itu ya, jadi tadi yang di dalam itu satu orang bilang langsung dia jatuh ini sih. Itu kita awalnya itu, akhirnya berantem itu temannya semua. Semua berapa bu? Semuanya. Setelah 5 mahasiswi pulih dari kesurupan, mereka pun segera dibawa pulang oleh pihak keluarganya. Warga setempat mengimbau kepada para mahasiswa agar tidak beraktivitas pada malam hari untuk mencegah peristiwa yang sama terulang kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainis melaporkan.